from Kuala Lumpur, Malaysia, here's the Nusantara Prince, Shulkan! Once again, inilah dia, the pioneer of wrestling in Malaysia. Orang yang menggadai segala apa yang ada untuk berlatih di United States of America. Di bawah naungan orang yang ternama di sana, tidak langsung dibenarkan oleh Shaukat untuk kita menyebutnya. Ini dia Shaukat, a mystery, but has made a lot of changes dalam arena pro wrestling tanah air kita. Shaukat, guys, Shaukat. Saya rasa tak habis dengan itu. Tak habis dengan itu sejarah yang dia cipta. Akan ada lagi sejarah yang bakal dia cipta. And of course, apabila AEW ini kukuhkan, Shaukat merupakan salah seorang selebriti yang harus diangkat oleh AEW. Handpicked by AEW, kalau mereka tak ambil Shaukat memang rugi besar. Kerana ini adalah jagung bukan saja di Malaysia, malah seantero Nusantara. I'm sure dalam jiwa dia yang membara, terus menjerit-jerit, this is Kuala Lumpur. This is Kuala Lumpur. Siapa Hurricane? This is Kuala Lumpur. This is Shaukat. Hanya dapat diharapkan bahawa Shaukat terpukul dia Hurricane tadi. Hurricane itu nama yang besar. But again, semangat membara, jiwa seorang pahlawan itu tidak akan membenarkan Hurricane pulang dengan kemenangan. So kalau kita, and his opponent, kalau kita bertarung, please welcome, rasanya nak bertarung Hurricane Shane Holmes. Stand back, there's a hurricane coming main, bro. Kau tengok Hurricane masuk. Hurricane juga seorang yang lebih misteri daripada Shaukat. Aku tahu macam mana aku memuji Shaukat tadi. But this is Hurricane, the Helm. Shane the Hurricane Helm. Berat kepada siapa kemenangan pada malam? Mungkinlah aku selama ini seorang peminat kepada Shaukat. Tapi siapa dapat? Alamak, ini Shane the Hurricane Helm. I'm sorry guys, aku kiri lalang. I'm going to support Shane the Hurricane Helm. Kita logik lah kan, kita follow logik lah, betul? Ya. Yeah. Sendiri membawa title masuk ke gelanggang juga. Tapi macam yang kita cakap tadi lah, okay. Saya lebih pada underdog punya wrestler. So, saya akan bertaruh pada Shaukat yang akan menang pada is our main okay, event of AEW Adventure. Saya rasa lah, it is scheduled for one fall. Mungkinlah, ekor-ekor laman sosial saya. Saya akan serahkan selama 3 hari kepada AEW. The Nusantara Prince, the two-time Malaysian champion, Shaukat! Sekiranya Hurricane kalah tu, tak mungkin Hurricane kalah. I know, puja buat Shaukat. But Hurricane, berapa match lebih dia menang? Okay, pertaruhan yang menarik. So kalau Shaukat from yang kalah, Carolina, I'll make sure rambut kita next match sama, bro. Betul lah, kau berapa tahun tak potong? Tak cakap sama-sama je. Cruiserweight. Baik, I'll take it. Okay. Itu cabaran di antara dua host yang tidak berpengalaman dalam ini. WCW. Hafiz menjadi saksi, Hafiz. Hardcore champion. Former WWE Hardcore Champion. WWE Hardcore, bro. Former WWE European Champion. WWE European Champion, bro. Tahu. Two-time former WWE World Tag Team Champion. Former two-time WWE World Cruiserweight Champion, and in fact,
the longest reigning Cruiserweight Champion in wrestling history, the man on hailing from the planet of the Capes, the one, the only, Hurricane! Kena. Sejarah tu sejarah. Syaukat ni masuk telinga dia apa pun tak tahulah sekarang ni sebab nama tu dah lah panjang. Championship title yang dia pegang lagi panjang. Kita cakap pasal zaman sekarang. Sekarang. Tak perlu cakap pasal sejarah. Come on lah. I just can't wait when AWA introduces kita punya own championship belt. Di sini semangat akan berubah. Mungkin kadang-kadang cash prize yang ditawarkan oleh AWA itu yang dicari. Glory dan cash prize kalau disekalikan memang tak boleh cakap apalah. You will fight to the death. Hurricane yang cek referee ada senjata ke tak? Untuk kepastian Reza. Betul. Hurricane memang kawan yang adil. Menampilkan jenaka di dalam belanggang. Dengan watak superhero nya. Itu yang menyebabkan dia amat digemari dan diminati di seluruh dunia. Oh, dia tak puas hati dengan bunyi loceng. Dia nak tunjuk sini macam mana? Banyak pengalaman lah. Okay lah. Kalau ikut pada dua kali dentuman tu macam dah habis je match kita. Tapi belum start guys. Belum start. Hijau lawan hijau. Hurricane. Shaukat. Ini adalah perlawanan yang paling menarik malam ini. Katakan bahawa Hurricane adalah hero tu di zaman remaja dan peluang bertemu dengan hero ini pada malam ini amat dibakarnya begitu, dilayannya Shaukat seperti Shaukat seorang peminat macam budak layan. Sakit di situ di belakang di bahagian bahu. Sokongan untuk Shaukat lagi kuat nampak. Dan Shaukat membalas balik. Not bad. Not bad. Hurricane juga terkejut. Memberikan tepukan tanda sokongan agaknya. Tapi kadang-kadang mereka main perilah bro Ini ingat juga Hurricane sebenarnya dah agak bertahun tidak bergustil secara profesional seperti ini. Dan mungkin akan ada sedikit ring rust pada dia. Dan itu akan memberikan kelebihan kepada Shaukat pada malam ini. Advantage Shaukat mungkin tak begitu sedap untuk saya katakan. Ini adalah tua lawan muda. Tua itu pengalaman, muda itu tenaga. Ya, yeah, betul. Yeah. Memang daripada tadi pun banyak saksi bukti yang kita dapat tengok yang kecil dan kecil yang kalah. Apa tu? Hijau, hijau. Pukul, masa ni pukul Shaukat. Tapi ini Hurricane, brother. Aku try kat kau lah ya, Rizal. Stand back. Jadi tak jadi? Tak berapa lah. Kita pakai topeng dulu. Hurricane lah. Topeng itu tenaganya. Oh, Shaukat stand back. Come on, Shaukat. It's not your thing. Wow. Get up, Hurricane. Get up. I don't want to lose my social media pages. Adalah. Hurricane relax je, bro, sebenarnya. Memang sekarang ini dikawal oleh Shaukat. Tapi tu tak rasa ke? Ini part of the plan untuk Hurricane. Untuk membenarkan Shaukat memulakan serangan demi serangan. Tapi secara peribadi saya dapat saksikan macam Shaukat macam segan-segan lagi nak memberikan buah-buah pukulan kepada idolanya ini. Itu adalah satu kesilapan besar kalau betul dia segan-seganlah. Lihat bagaimana Hurricane dengan Selamba menukar kedudukan. Kita tengok daripada sudut semula jadinya Hurricane lawan
kuat mana pun dia akan berhenti juga. Kena ingat tu. Siku rakyat, People's Elbow. Akan yang dipopularkan oleh Dwayne Johnson. The People's Elbow. Urok yang tak mengena. Sakit adalah Rikin. Pernah cedera di bahagian lutut. Tengok. Dan ini memberikan kelebihan kepada Hurricane untuk melancarkan serangan. Dahlah kita spoil kalau awal dia pernah cedera dekat lutut kan. Itu dia syaukat gini pada lututnya . Ada sedikit kecederaan. Ditanya oleh pengadil. Okey. Syaukat jangan buat hal. Ya. Ya ini I support in a way Hurricane to win this battle, but sportsmanship itu sangat penting. Memberikan ruang kepada Shaukat untuk mengembalikan tenaga. Adakah Shaukat akan teruskan atau Oh no. Pertolongan yang tidak dibalas masih dengan baik. Masih nak lawan. Ditolak oleh Shaukat dengan menyatakan bahawa beliau masih mampu untuk mendepani Hurricane. Dia meneruskan perlawanan. Itu makan dia. Itu dia. Bigger fall, leg lock. Bigger fall, leg lock ini. Kalau dikurangkan pada kedudukan kaki, kecederaan Shaukat yang selama ini dikhuatiri akan membunuh kerjayanya. Ini mungkin pengakhir. Ini mungkin berakhir bagi Shaukat. Ini memang menumpukan sepenuhnya pada bahagian lutut. Kaki yang injur. Reversal oleh Shaukat. Untuk makluman, sakitan ini akan berpindah kepada Hurricane. Berikan bebanan kepada lututnya sendiri. Sekali lagi. Leg lock, figure four. Adakah Shaukat akan bertahan dan tepat je lah brother. Kita perhatikan ring rope pun jauh daripada Shaukat. Agak sukar untuk beliau melepaskan diri sekarang ini. Going together, the energy to pull himself to the rope pun susah sikit lah sekarang ini. Saya rasa Shaukat akan give up. Dan 90% fan kat sini Slay dalam diam walaupun Hurricane adalah legend. Tapi lihat crowd sekarang ini memberikan semangat kepada Shaukat. They don't want this match to be over yet. Kita berusaha untuk menggapai tali. Dalam masa yang sama, cuba untuk meleraikan ikatan yang telah dibuat oleh Hurricane. Mengheret Hurricane ke tepi. Adakah beliau dapat mencapai tali? 10 sen lagi Shaukat. Itu dia berjaya. Hurricane perlu melepaskan ikatan dalam tempoh 5 kiraan. Tu simpul mati tadi tu. Kalau ikut panggilan Melayu dia, simpul mati. Susah betul nak buka. Cuci kaki nombor. Suplex bergegar gelanggang kita. Cubaan daripada Hurricane. Belum lagi Hurricane. Strategi bagaimana untuk mengalahkan ataupun menghentikan kedegilan Shaukat. Wow. Ini satu impian menjadi kenyataan bagi kami berdua juga. Kami mendapat kerusi yang cantik lah Reza. Kedudukan kami melihat Shaukat bertumbuk. Oh,
nampak juga. Tapi berbalas tumpukan antara Hurricane dan juga Shaukat. Jarak yang sangat-sangat dekat. Itu dia. Udah benda ni. Hurricane yang jatuh terlebih dahulu. Shaukat masih lagi berada di atas rope eh. Shaukat perlu berjaga-jaga untuk melancarkan serangan. Forearm di situ. Knee terus ke dada. Chop slam. Chop slam. Cekak banting. Chop. Cuba dilakukan oleh Hurricane. Atau chop slam. Ini dipanggil. Bantingan berpaut oleh Shaukat kepada Hurricane. Come on Hurricane, I'm still with you. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh Hurricane? Shaukat juga kelihatan penat. Dan itu dia. Declaration. Belum lagi eh, aku terdiam tadi sebab aku sangkakan itulah penghujungnya. Masih lagi ada 10% dalam diri Shaukat yang boleh. Ya. Jadi boleh repair balik kan? Boleh kita lakukan balik. Boleh. Itu yang kita panggil never die attitude oleh Shaukat. Tidak mudah menyerahkanlah dengan begitu. Judi tak baik kan? Dosa kan judi kan? Cabaran lah. Boleh cancel. Kita cabaran. Oh, chop slam. Oh, okay. Okay. Belum, kalau main video game, aku tengok pada Shaukat ni. Shaukat tinggal 7% je sekarang. 7%. Yang 7% itulah yang masih lagi memberikan dia tenaga untuk teruskan. Membalang dengan sikit je. Masih lagi Shaukat. Masih lagi Shaukat menerima Shaukat habis di situ. Oh, counter oleh Shaukat. Kemenangan Shaukat di AWE Adventures Main Event. Dengan ini Instagram, Facebook dan Twitter Hanif underscore Hamzah menjadi milik AWE. Ini dia pandangan mata persahabatan sekarang ini. Menjalin satu friendship yang kuat dari Shaukat dan Hurricane. Ah, saya kira inilah kemenangan yang paling kita nantikan. Saya speechless sekali Reza. Terkejut eh. Mungkin Gotham dia cuba menggelapkan jiwa orang lain dalam wrestling ini. Sebab yang tidak menjadi. Hurricane is a gentleman. Saya Shaukat akan ada nickname ribut. Ribut Shaukat eh. Sama okay. Wow, the energy. The energy, the Hurricane is tremendous. This is the Hurricane. Itulah namanya Hurricane, bukan Hurricane. Sama kena saya katakan, inilah Hurricane-nya. Inilah sebenarnya.
Wicked Man says he's clean, eh? Menunjukkan rasa hormat kepada senior. All hail the legend. Itu dia peluh jantan yang di disebarkan peluh jantan kepada penonton ya. AWE musim yang episod yang pertama berakhir dengan AWESOME. Okay. AWE Panthers menjanjikan lebih aksi lagi. Pastikan anda mencari kami di Facebook. More to come, believe us. Sekiranya anda ingin bersama kami lagi, AWE.show, Facebook, Asian Wrestling Entertainment. Terima kasih kepada Hafiz ya, kerana sudi bersama kita hari ini. Okey, sama-sama Anil dan Reza. Saya. Feeling tired and hungry? Order your favorite food easily with Quicksend. Only RM1.99 delivery to get free meals. Download Quicksend app now.